penyaji atau peserta itu memberikan masukan kepada pemerintah, supaya saya yakin tujuannya RKUHP itu akan lebih baik. Karena memang di sana masih menandakan kepada pemenjaraan, ya. Nah, kebetulan kami dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang memang sekolahnya khusus untuk lapas, yang saat ini justru di sana banyak problem isi lapas itu yang sangat krusial, di mana pada hari ini saja sudah hampir mencapai 250.000. Nah, dengan RUKUHP yang banyak memenjarakan ini, saya nggak kebayang juga nanti ke depan lapas isinya akan lebih banyak, ya. Secara ekonomi saja pemerintah harusnya lebih memikirkan kepada alternatif pemenjaraan, misalnya ya dipidana bersyarat atau denda atau mungkin kerja sosial. Itu hal-hal yang tidak penting untuk dipenjarakan, itu sebaiknya tidak dipenjarakan. Karena kalau secara ekonomis hari ini saja hampir 250.000 orang ada di lapas dan rutan, itu nilai ekonomis makan untuk satu hari saja itu bisa 5 miliar. Bisa kebayang kalau banyak lagi kelompok-kelompok misalnya seperti gelandangan saja masuk, disabilitas juga masuk. Selain juga menyulitkan dari hal pembinaan, juga dari hal ekonomi juga. Kalau pemerintah tidak memasukkan ke dalam lapas, itu lebih menguntungkan daripada memenjarakan. Saya kira itu, terima kasih.